Kalau ditanya, it's not a good feeling dipanggil pebinur, pengambil bini orang. Untuk mewakili pertanyaan netizen, I'm sorry but I gotta ask this. So, sebenarnya kalian memulai dengan perselingkuhan atau tidak? Kalau bilang perselingkuh, tapi ya kalau chat-chat udah menurutku udah selingkuh. Jadi pada saat chatting memang sudah ada perasaan, tapi tidak ada kontak fisik kalau according to you guys. Oh, kalau kontak fisik ada dong? Ini pegangan tangan. Ya. Tapi kalau kata Bang Hotman ini enggak dong. Oke, Zoe Chloe gimana? Chloe itu makanya pas umur 5 tahun dia di first master, seharusnya dia bisa jadi anak yang kurang baik, bahkan dia biar bisa kan. Tapi dia bisa care banget sama Zoe. Dia itu umur 5 tahun bisa mandiin Zoe umur 2 tahun. Karena enggak ada orang lain kan, cuma ada Zoe sama. Umur 5 tahun sekarang dia tuh pengen jadi sedih banget gitu. Paling minta mainan, makan. Ini anak ini bisa mandiin Zoe gitu loh. Pernah ada masa-masanya kamu juga sebetulnya kepikiran pengen bercerai dengan Lee, tapi kamu bertahan, enggak. Dia ngomong, cerai sampai ngomong ke mami saya loh. Telepon ke mami saya, dia mau berani, serius. Itu yang bikin fatal. Tapi apa ya, pesan kamu buat Irwan? Inginnya kita jangan ingat-ingat masa lalu, tapi kalau kita bisa bikin yang masa depan yang lebih baik buat anak kita, jangan cuma untuk kita aja. What your message to your ex-husband? Kalau aku sih, ya jadi personality yang lebih baik lagi aja. Kalian bahagia berdua sekarang? Kalau bahagia, bahagia. Jangan gitu. Hai guys, jumpa di vlog aku. Kali ini aku didatengin tuh semacam kayak ada setan gitu. Dikunjungi oleh sahabat-sahabat lama. Ini mereka adalah pasangan yang sebetulnya gila udah berapa tahun ya gue kenal sama. Yang cowok gue udah kerja sama udah lama banget. Udah sekitar mungkin approximately 10 years ya. We've been working together. Nah, belakangan ini lagi rada heboh nih ya. Karena ada salah satu podcastnya Uncle. Mungkin teman-teman udah tahu. Nah, di situ akhirnya kok tiba-tiba ada kejadian yang mengagetkan netizen. Di mana Lee Jong-ho yang banyak banget mendapatkan predikat, mohon maaf nih, pebinor, ya kan. Akhirnya setelah 10 tahun berbaikan, berpelukan, oh ternyata habis kali. Bersama dengan Irwan Chandra. Dan kemarin Irwan sudah hadir di podcast aku karena mereka semua adalah teman-teman baik saya. Oleh sebab itu, I believe there's always two sides of the stories. Again, podcast ini dibuat bukan untuk menyongkel luka lama atau ibaratnya saling menjelek-jelekan, tapi just to clarify dan juga mendapatkan point of view dari dua belah pihak. Oke, karena kita didengar kemarin ngobrol-ngobrol bersama dengan teman aku Irwan Chandra. So now please welcome on my podcast the beautiful couple, ini dia Lee Jong-ho dan juga Moa. Panjang ya. Oh itu tadi opening panjang. Panjang karena ya? Perlu diluruskan nih. Takutnya salah-salah ngomong, say. How are you guys? Ya, baik. Baik, tapi hatinya kadang-kadang kurang baik. Gimana itu? Seperti itu selalu. Ya, selalu. Sepanjang hidup manusia ada ups and down, Li. Tapi kok saya banyak begini nih, gitu loh. Enggak boleh, kita kan harus terus bersyukur. Lihat tangannya. Luar biasa. Ibu pendeta luar biasa. Bukan pendeta, jangan salah. Tapi we never know loh, oh, ya kan. Again, mau nanya sama kalian. Kalian berdua sekarang sebelum ke apa namanya kejadian kemarin di podcastnya Uncle, kalian berdua udah menikah sampai hari ini, jadi sudah berapa tahun? Kita 5 tahun ya. Kalau nikahnya iya? Kalau kita nikahnya 5 tahun. Tapi dengan pacaran guys, we've been together berapa? Berapa ya? 2017 ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun. 7 years together, 5 tahun sudah menikah, anak sudah 4 sekarang. Anak 4. Wow, oke. Jadi benar nggak setelah 10 tahun akhirnya kemarin itu adalah untuk pertama kalinya kalian dalam satu frame sama-sama? 10 tahun ya, kita 10 tahun, tapi untungnya dia gak nongol waktu itu, ya, cuma aku sama Irwan. Cuma kalau mau lurusin lagi kalau bilang settingan, kalau saya orangnya paling gak suka settingan. Kalau saya settingan mungkin saya lebih rame dari sekarang ya. Cuman yang kemarin itu benar-benar Uncle panggil aku, cuman bahas buat kesehari-harian saya aja, tapi tiba-tiba nongol lah sahabat. Soalnya saya sama Uncle kan ditanyain juga, emang kalau dipertemukan mau enggak, karena memang angka udah permitnya, tapi sudah at ada. That time enggak at that time, maksudnya waktu lagi konten. Oke. Gitu, jadi mungkin dari pihak Lee kan kaget sebenarnya, bukan cuma pihak Lee, dari pihak dia juga kaget, dari pihak semua yang ada di situ sempat shock. Dan dari pihak itu juga shock. Dan dari pihaknya sampai shock ya. Dari pihak ibu Moa shock enggak? Saya bukan shock lagi. Jadi saya tuh sebenarnya enggak tahu apa-apa, karena kan ada recording lagu Rohani itu. Ada recording, terus tiba-tiba malam-malam kok Lee-nya
melo jadinya karena sedih gitu kayak sedihnya kenapa kayak ngerasa bersalah sendiri apa jadi kayak melo kebawa melo aja jadi saya kaget loh ini siapa yang syuting kok bisa sampai nggak ada pemberitahuan terus siapa asisten saya ngomong bilang iya tadi ada kok Irun loh kok nggak diomongin aku sempat shock kayak gitu maksudnya kamu nggak kasih tahu jadi Beli berangkat ke podcastnya Uncle tidak tahu bahwa Irwan ada di sana nggak tahu so it's a surprise gini iya actually Irwan mungkin juga nggak tahu karena memang dia juga sebenarnya cak tapi kan udah at that time ya mau nggak mau kan kalau according to Irwan juga Irwan nggak tahu tapi nggak apapun itu tapi akhirnya kamu jadi membuahkan sesuatu yang baik buat kalian berdua Irwan juga nggak tahu Irwan juga shock dia di belakang dan katanya kru juga semua deg-degan takutnya salah satu nih ada yang tiba-tiba walk out gitu soalnya sebenarnya Li sendiri udah curhat ke Uncle kalau memang dia pengen baikan udah lama pengen baikan tapi harus ada penengah karena kan nggak boleh dong kalau baikan cuma langsung dua bisa kita nggak jadi baikan nih jadi harus ada penengah gimana duduk persoalannya tapi ternyata mungkin Uncle nyantolnya at that moment gitu loh jadi ya nggak masalah juga sih sebenarnya karena memang udah dari hatinya dia pengen gitu okay, Li to you. Kenapa akhirnya kamu ngomong ke Uncle dan kamu bilang bahwa kamu ingin berbaikan dengan Irwan? Banyak komentar netizen yang bilang katanya apakah you live with the guilty feeling? Kalau bilang kalau rasa salah ya dari dulu udah memang mau bilang salahnya apa, mau bilang kadang-kadang bilang saya rebut istri orang. Tapi bukan masalah hanya itu dari grup hits pun sampai kita jalan sampai kita hits hancur, hitsnya berhenti total itu pun pasti ada salah saya banyak. Bukan hanya karena mau aja deh. Kalau bilang rasa salah udah undang banyak. Selama 10 tahun apalagi puji Tuhan saya masih ada kerjaan, masih jalan sedangkan Irwan kan makin hilang terus makin kadang-kadang dia curhat sama sekitar kita dia kan kondisinya kurang baik. Kadang-kadang dia cerita sama anak saya juga kondisinya kurang baik apa. Saya pinginnya kita gimana caranya baikan, kita sama-sama bongkar semua apa yang pernah saya salah, minta maaf sejujur-jujurnya. Unek-uneknya lah ya semuanya. Iya juga, saya ingin tanya kenapa berapa poin-poin itu, kenapa kamu pernah lakukan itu? Apakah kamu ingin berubah apa enggak? Kalau kita udah sama-sama berubah. Jadi, sebentar lagi. Jadi maksudnya Li itu bukan karena masalah dengan saya ya? Bukan sebenarnya, masalah dengan hubungan Li sama Moa. Jadi ini di luar dari hubungan saya dengan Irwan, dengan Li ini. Sebenarnya di luar sana dia itu pengen beresin mungkin lebih dari 10 tahun ya. Karena hits kan. Jadi sebenarnya dia pengen beresin sendiri dengan Irwannya. Ada problem masalah mereka berdua. Banyak poin-poin yang kita secara pribadi belum kelar. Kalau itunya sih sebenarnya saya pingin benar-benar kelarin dari dulu omong gimana ya caranya ya jangan sampai Chloe udah makin gede dia lihat kok dua orang tua ini udah gede kok masih kayak anak kecil jangan maksudnya sampai someday lah. Kan kalau Chloe menikah Zoe menikah kan dia harus ada dia juga harus ada nggak mungkin gitu at that time ya harus ada dua-duanya jadi harus berbaikan lah intinya bukan berbaikan karena sekarang kan sudah lewat juga ya udah 10 tahun bahkan lebih harusnya kita lebih berdamainya udah nggak ngelihat masa lalu jadi kita berdamai ya untuk ya buat apa sih masalah di keep terus juga nggak baik gitu nah, kan? Tapi masa lalu kalau kita nggak lurusin dia akan tetap lakukan aku juga tetap akan lakukan itu makanya aku pingin lurusin tapi pas itu ditanya kamu mau ya baikan yang pingin tapi kapan saya bilang kapan dan waktu di mananya pingin yang baik dan tepat dan juga harus ada orang yang bisa lurusin tapi tiba-tiba muncul jadi saya jujur kaget jadi gitu. Pada saat itu kan ada tuh apa namanya potongannya pada saat Irwan peluk kamu dari belakang ada berapa berapa second itu Li mukanya agak kelihatan kayak bingung don't know what to do gitu kan itu benar-benar kamu tuh kayak memang very shock harus gimana nih responnya gitu ya oke tapi terlepas dari itu sorry banget kan we've been friends for a long time ya dan sering banget jadi bahan bercandaan maksudnya gini selalu kalau ada Li Jong Ho pasti bercandaannya karena Li juga adalah seorang komedian selalu pasti bercandaannya ada Li tuh nyuri bini orang ngambil bini orang sampai di tengah-tengah orang disebutan pelakor Li Jong Ho lah adalah pembinor pertama ketua pembinor Indonesia we get along kita harus kadang-kadang masalah harus diketawain Li benar gak? yes tapi okay, mungkin dan lu tuh selalu gak pernah baper lu malah lu kadang-kadang nambah-nambahin saya ketua nomor satu tapi sebenarnya kan deep down inside your heart kalau ditanya it's not a good feeling dipanggil pembinor pengambil bini orang kalau dulu sensitif banget dulu waktu masih 2014-15 sakit gitu maksudnya dia udah divorce 2012 kalau masih dibilang aku pembinor kok kenapa ya dulu terus banyak sekali netizen ngomongin di komen aku baca sampai 500 biji itu sampai bilang pembinor
daripada mereka omongin aku, mending aku yang ngomongin. Akhirnya saya bilang, daripada pembinor biasa, saya bilang ini ketua pembinor dan nomor satu, wakilnya Billy Saputra ya. Tapi kan dia udah pensiun ya, teman kita juga. Intinya lebih baik saya yang ngomongin. Akhirnya mereka mereka yang awalnya nyaci maki, sekarang mereka seneng. Oh, dia ngaku diri sendirinya gitu ya. Akhirnya dari situ mulai ada sedikit-sedikit kupas, dalam arti dia divorce 2012, nikah sama saya 2017, tapi kalau bilang masih pembinor, aku bilang silakan. Jadi mungkin gini ya, aku mungkin lurusin sedikit gini, kenapa dia orang banyak bilang dia ketua pembinor segala macem dan dia menamakan diri. Sebenarnya gini, di luar sana yang beredar adalah ketika Irwan berbicara, dia ngerebut saya. Tapi sebenarnya the problem is, sebenarnya dia ada masalah sama dia dulu. Di rumah tangga saya, sebelum ada mereka, saya dengan Irwan udah ada problem. Jadi kalau netizen bilang, oh ini ngerebut, enggak. Tapi gini, problemnya memang di situasi saat itu adalah yang terjadi, dia sama saya sebenarnya sudah kenal dulu lebih lama sebelum jadi dulu masih kecil banget, dia suka bolak-balik sini, saya ketemu, tapi habis itu kita lost contact. So you guys sebenarnya teman kecil. Dari dulu sebenarnya udah SMP, pernah sempat ketemu. Jadi sorry, naksir enggak? Enggak. Biasa aja. Enggak, dia banyak banget ceweknya, males banget. Tapi lo naksir. Ya lumayan lah. Tandanya norak. Kalau saya banyak cewek, makanya dia enggak mau. Banyak ceweknya. Tapi lo dari jauh. Tapi banyak cowok yang mending banyak cewek dong. Iya, benar juga. Tapi dari jauh enggak lihat bandit nih cowoknya gitu ya. Iya, tapi kan karena dia terlalu banyak cewek, akhirnya enggak mau. Tapi at that moment kan sebenarnya udah lost contact lama banget, tiba-tiba ketemu, otomatis kenapa kita bisa deket? Karena dia tuh pernah kenal saya. Kalau nggak, dia nggak bisa, nggak mungkin gampang deket. Ini kan belum kayaknya gue nggak pernah dengar lo klarifikasi hal ini. Gak pernah. Di story-story juga lo nggak pernah nulis ya. Which is gue respect ya, karena you guys bisa aja sebetulnya mempergunakan ini untuk misalnya menambah endorsan. Oh iya. Bisa aja dong. Makanya saya bilang, saya ini, kita ini duanya suka jujur, tapi nggak pinter setting-settingan, nggak pinter konten-kontenan. Mungkin kita bisa jual eksklusif di mana, minta harga. Saya nggak itu, kalau saya nggak kenal Kamel, nggak mungkin saya datang sini, nggak mungkin kita ngomong. Dan ini juga pertama kali kita dan dia ngomong. Dan jujur ya, kalau aku ngapain ya makeup story? Karena aku nggak nyari duit dari situ. Okay. Sorry tuh saya kalau misalkan sampai orang lain bilang, oh iya begini-begini, ngapain aku kalau aku keluarin semua apa yang didengar dari pihak dia, otomatis akan menjelekkan nama dia. Kalau netizen bisa ngomong, ah kamu mah harusnya minta maaf gini, loh gini-gini, rumah tangga itu kalau terjadi pertikaian yang salah bukan cuma satu. Masalahnya, it's like two to tango. Jadi gak bisa dibilang, oh aku salah. Ya aku salah, tapi dia belum tentu dia gak salah. Karena kan ada pemicu juga selalu gitu. Tapi pertanyaan netizen selalu adalah, kok bisa sih Mua, among all the handsome men in Indonesia, di antara sekian banyak laki-laki ganteng di Indonesia, kenapa harus temen boybandnya suamimu sendiri? Itu pasti pertanyaannya dong. Nah, aku meluruskan ya. Jadi gini, aku tipikal orang yang kalau nggak ada pegangan itu aku nggak berani. Dalam arti gini, aku sudah punya masalah sama Irwan semenjak kita menikah tuh 6 bulan setelah pernikahan. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, udah punya anak pertama, saya pikir kita harus punya anak kedua karena udah ada merit counseling, siapa tahu kita lebih baik lagi. Saya berusaha di anak kedua ini supaya jadi pernikahan lebih baik. Ternyata nggak seperti gitu. Di saat itu dengan usia saya, dengan pengetahuan pernikahan yang ya semenjak masih proses banget, ya menurut saya kok kita nggak diselesaikan. Nah, tapi itu terus numpuk. Ya saya jadi akhirnya cuek, dia juga cuek. Nah, di momen-momen seperti itu ternyata pas ada hits, saya kenal dia, tiap hari saya ngobrol sama siapa. Makanya kalau konseling nggak boleh sama cewek cowok, iya kan sebetulnya. Tapi at that time saya jujur ya, maksudnya gini, itu di luar kuasa kita sebagai manusia. Saya kan ngobrol cuma bisa sama dia. Dia tuh waktu itu saya gini, ketika saya berantem sama Irwan, saya bilang gini, kamu kalau kamu nggak nganggep saya pacaran loh sama Lee, itu omongan saya. Karena dia tuh benar-benar segitu cueknya dan dia nggak mau ya dia nganggapnya itu kayak nggak, bukan masalah. Oh gitu ya. Atau mungkin dia mikirnya gak mungkin kejadian juga. Iya gak mungkin, gak mungkin. Makanya dia bilang gini, oh gitu, coba aja. Kalau bisa coba aja. Coba aja. Di dia saat itu dia memang udah lagi mungkin kesetanan apa gimana. Aku bilang, loh kok tanggapannya gitu? Lu ngerasa ketantang? Iya, maksud gue kan pengennya diberesin. Tapi kok jadi tanggapannya begitu? Mungkin dia sekarang gak nyadar untuk itu. Tapi kan kita punya, setiap rumah tangga itu punya sisinya dia sendiri. Ngerasa kayaknya kita rumah tangga baik-baik aja. Tapi di personality aku enggak, aku enggak oke banget gitu. Setelah itu ya aku bilang, kamu yakin? Coba aja kalau ditantang gitu. Makanya sebenarnya ada problem masalahnya dia,
tapi karena sayanya berusaha, bantuin aku ya, dia gak mau, marah-marah sama gue. Lu ya, lu pikir gue mau jadi perusak rumah tangga orang, apalagi teman aku, dia gak mau. Justru Li, pada saat itu nolak banget 2010 akhir, 2011. Karena tahu ini akan jadi problem besar gitu. Iya dong, pasti dong. Dia gak mau. Saya anak tunggal, di hadapan papa mama gimana? Dia awalnya memang gak mau, terus udah gitu, okay, aku kan gak maksa. Cuman karena aku memang saat itu nggak ada orang teman curhat, cuman taunya sama emang dia. Emang teman-teman cewek nggak ada? Aku nggak punya teman cewek buat curhat. Temen ada tapi bukan buat ada kan kita kalau punya teman yang buat curhat. Pasti jadi gosip yang nggak jelas. Iya, jadi aku juga memilih-milih kan kayak kita semua punya teman tapi bukan berarti teman dicurhatin ya kan? Oke, aku saat itu nggak ada mau gereja juga. Kayaknya nggak bisa untuk ngomong ini gitu, karena nggak keluar solusinya. Jadi pada saat dulu hits lagi jaya-jayanya, kan mereka tuh nyanyi apa segala macam. Kamu sudah punya problem sama itu di awal, justru malah belum hits belum jalan, terlalu sampai jalan banget. Nah ternyata dia ada setelah saya ngomong kayak gitu dia nggak mau kan, dia nggak mau bantuin saya, maksudnya pengen buat jealous doang sebenarnya. Tapi dia nggak mau bantuin. Oke, udah berjalan, ternyata dia ada masalah sama Irwan. Ada masalah baru dia bilang, aku cerita itu sampai nangis. Aku bilang, dia bilang, ya udah deh kalau kamu kayak gitu, aku juga mau bantuin kamu untuk belain kamu gitu. Nah mungkin karena itu Irwan punya masalah sama dia, dibawanya karena kamu nih selingkuh ya gitu. Jadi keluar kata-kata selingkuh awalnya dari situ. Padahal aku sudah nanya sama dia, lu nggak mau ya, namanya manusia ya, saya juga punya gimana saya bisa salah juga. Saya waktu itu kesel banget, makanya aku ngomong, kalau kamu nggak kayak gini terus, aku bener-bener loh bakal selingkuh sama dia. Tapi sama dia langsung diambil. Tapi itu sebetulnya saat itu kamu hanya berteman? Teman, kayak saya bener-bener teman baik, jadi teman buat ngobrol aja, curhat. Karena nggak ada orang lain. Dia kebetulan memang dia bisa dengerin curhatan saya, ya udah gitu. Sebenarnya ya at that moment sebenarnya salah kenapa saya cari teman cowok. Ya. Cuman at that time memang saya nggak ada teman. Ya. Teman yang bisa buat saya bener-bener curhat. Makanya situasi itu kan orang lain nggak paham. Ya udah terjadilah, saya ngobrol tuh sama dia, dia dari awal nggak mau bantuin saya sampai bantuin karena dia tuh ada masalah sebenarnya sama Irwan juga. Irwan ada masalah, ini kerjaan ya, bukan kerjaan, ada urusan sama kalian ya. Masalah Irwan, nah Irwan juga masalah sama dia, tapi dia ngungkitnya bukan masalah dia, ngungkitnya masalah aku. Karena kan dilihat publik yang lebih reasonable masalahnya adalah dia selingkuh sama aku. Itu yang okay. Untuk mewakili pertanyaan netizen, I'm sorry but I gotta ask this, so sebenarnya kalian memulai dengan perselingkuhan atau tidak? Kalau bilang perselingkuh, tapi ya kalau chat-chat udah menurutku udah selingkuh. Kalau chat aja tapi, menurutku udah tapi selingkuh. Tapi bukan fisik apa segala macam. So holding the feeling ya. Jadi udah paham tapi kalau menahan. Bilang salah pas salah. Kalau kita secara, salahnya tuh karena kita chat curhat itu laki-laki perempuan salah. Itu chat pun enggak boleh. Menurut saya kalau sekarang saya ada dengan tapi, kedewasaan lebih. Iya. Ya. Tapi kalau secara kontak fisik dan lain-lain itu setelah dia keluar surat divorce. Oke. Okay. Dan juga aku benar-benar coming out dalam arti aku pacaran sama dia itu 2015. Yeah. Itu berarti setelah 3 tahun divorce. Yeah. Yeah. Dan juga setelah itu pun saya ajak nikah dia enggak mau. Karena dia kenapa merasa mentalku belum ready. Kan aku masih temperamental. Takut kalau dari aku tuh takut ini pernikahan kedua. Iya, aku takutnya nanti kalau gagal gimana ya? Masa ya aku nikah cerai gitu kan jadi kasihan anak-anak. Aku juga enggak mau kayak gitu. Mendingan kamu ready dulu deh baru kita betul. Nikah gitu. Terus 2017 itu pun kenapa kita mau nikah karena Zoe yang ngomong. Waktu itu masih manggil aku uncle kan. Uncle sama mami itu belum married kan? Ya, toko tapi kenapa stay together? Langsung hari itu aku dengerin ini sekarang lagi ngomong, aku langsung ke kamar aja ngomong. Zoe udah ngomong gini, aku nggak mau anakku nanti suatu hari pikir itu boleh. Meskipun kita secara surat di Koreanya udah selesai, tapi aku nggak mau tetap. Berarti anak kecil harus melihat pesta, baru ini udah nikah nih. Aku pokoknya sampai 2017 itu akhir kan. 2017 itu harus nikah, nggak mau tahu itu padahal persiapannya cuma sebulan. Ya. Anda menjadi MC pernikahan saya ya. Aku minta tolong dia setengah mati. Ya tiba-tiba, sorry nggak bisa. Ada acara ini, acaranya sama lagi. Tapi untung acara itu pending kita, akhirnya. Kita jalanin dulu acara tanggal 2 nih. Itu yang outdoor ya music ya. Dia ceweknya. Iya loh, gue MC acara mereka loh benar-benar. Nah, waktu itu aku izinkan, terus dia tetap ada. Tapi untungnya waktu itu acaranya pending minggu depan lagi akhirnya. Dan bisa. Dan lebih konyolnya lagi, pokoknya Beb ya, kita tahun depan awal pokoknya anak itu harus ada. Bubing, emangnya kita buat anak udah kayak buat robot cetaknya. Ya, tapi itu karena terjadi. Terjadi dong. Sesuai dengan iman dong. Wow. Bukan, ya saat itu juga udah sambil berjalan kan.
coya. Sampai pernikahan, sampai proses sudah berjalan ya makanya. Tapi begitu setelah nikah dulu dong. Oh, setelah nikah di Korea. Iya, suratnya itu udah ready. Oh, jadi kalian tuh nikah dulu di Korea? Di Korea. Secara surat. Oh, secara surat udah di Korea. Bukan agama ya, secara surat ya. Iya, legalnya. Iya, kalau agama sama itu. Agama beda ya. Iya, agama semua di sini. Iya, iya. Jadi secara surat. Jadi ini semua setelah udah legal. Oh iya. Bulan Juni tahun 2017. Oke. Jadi pada saat chatting memang sudah ada perasaan, tapi tidak ada kontak fisik kalau according to you guys. Oh, kalau kontak fisik ada dong. Ini kok pegangan tangan. Ya. Tapi kalau kata Bang Hotman ini enggak dong. Oke. Deep down inside setelah sekarang look back ke belakang, ada perasaan masih menyesal atau justru tetap lo melihat bahwa it's a process of life? Kalau aku sih sebenarnya proses aja. Yeah. Karena setiap manusia itu kita punya suatu titik di mana kita pernah bersalah, di mana kita pernah down, di mana kita pernah secara logika manusia kok lu gak bener sih? Pasti pernah. Pernah ada momen-momen itu. Mungkin gak semua orang ya. Mungkin tapi saya merasa itu normal. As a human. Gimana caranya prosesnya ketika kita udah ngerti. Kita harus berbalik. Ketika kita sudah paham. Oh ya udah ini udah gak bener ya. Berarti kita udah harus berubah. Meskipun saya gak bilang pernikahan saya sama dia. Happy-happy. Gak selalu gak pernikahan itu happy. Yeah. Tapi dalam proses saya tetap harus bertahan. Of course. Karena ini udah pilihan saya. Gitu. Wow. Karena pilihan yang kedua. Dan ada dua manusia nih. Bener. Zoe dan Chloe yang ngeliatin benihnya kan. Benar. Oke, Zoe, Chloe gimana? Yes. Justru dia di luar sana kan image-nya sangat jelek ya. Yeah. Bahkan kadang-kadang bilang beda-bedain anak kandung sama anak. Betul. Anak. Itu apa ya, anak angkat ya, apa itu namanya bahasa Indonesia? Anak tiri kan? Anak tiri, anak sambung kayak gitu. Kadang-kadang bilang beda-bedain, bahkan ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik ke anak. Yeah. Contoh secara seksual juga ada yang, kan banyak cerita. Iya banyak, banyak cerita, apalagi anakmu perempuan nih. Perempuan semua. Right? Yeah. And then ada dapat lagi dikasih Tuhan, dua anak perempuan, cewek lagi. Anakmu kandung gitu. Gimana Li, how you cope with all those stuff? Jadi kalau aku itu benar-benar yakin mau nikah sama dia, memang secara personal udah yakin, tapi karena Zoe yang omong, makanya kita sampai melakukan tindakan. Ya. Tapi saya sangat bangga banget sama Li karena apa? Dia malah lebih sayang si Chloe daripada yang bukan nggak sayang ya, kedua dari dia juga bukannya dia nggak sayang, sayang juga, tapi dia paling sayang dan paling cemburuan sama Chloe. Chloe itu makanya pas umur 5 tahun dia di first master, seharusnya dia bisa jadi anak yang kurang baik, bahkan dia biar bisa kan. Tapi dia bisa care banget sama Zoe. Dia itu umur 5 tahun bisa mandiin Zoe umur 2 tahun. Karena enggak ada orang lain kan, cuma ada Zoe umur sama umur 5 tahun sekarang. Jadi aku tuh pengen jadi sedih banget gitu. Paling minta mainan, makan. Ini anak ini bisa mandiin Zoe gitu loh. Begitu sama mamanya juga enggak kepahitan, dia sayang mamanya, bahkan cheerful banget lagi anaknya. Cheerful dan dia kayak enggak menunjukkan kepahitan apapun. Terus dia sampai sekarang juga, bahkan Kimora Kaira, kalau aku selalu ngomong sama Chloe, kalau apa jadi kamu, oh itu dua-dua tak citak nih. Kan wah, kadang-kadang barangnya, onlinenya dihancurin, dia itu gak marah. Jangan ya, terus dia peluk. Anak kayak itu gak ada. Selama saya lihat, gak ada kayak anak Chloe. Zoe juga luar biasa, cuman Zoe itu masih sangat tertutup. Yeah. Sampai sekarang saya ke obrol sama Zoe itu harus mikir 2-3 kali dulu. Kalau aku omong gini, apa dia sakit hati gak ya? Kalau Zoe itu lebih kasihan karena di momen-momen itu dia lebih kecil kan. Saat aku pisah sama dia tuh lebih kecil lagi, sekitar 3 tahun. Nah, momen dimana ya kayak dia ngerampas itu udah ada bad memory sama dia. Jadi secara gak sadar saya juga gak bisa touch dia. Jadi kayak, aduh dia mesti diapain ya, apa harus dikasih di psikiater supaya dia dipulihkan gitu. Saya juga, saya sampai sekarang tuh kasihan sebenarnya. Makanya karena proses itu saya gak mau ada terjadi lagi. Makanya meskipun rumah tangga kita berjalannya gimana, ya kita harus bertahan gitu sih. Tapi karena ada Kimora Kairanya, Zoe sekarang jauh lebih baik. Iya. Dia sama anak kecil dia bisa. Jadi dia bisa obrol, komunikasi, dia bisa main temennya sambil berjam-jam. Jadi sekarang Zoe juga di keluarga ini lumayan banyak senyumnya, banyak terbukanya karena sejak ada Kimura Kaira. Dan mereka sayangnya setengah mati. Makanya saya bilang, kalau bilang anak apa ya, anak sambung, mau papa tiri, saya nggak ada kata itu. Pokoknya nomor 1 Chloe dulu, nomor 2 Zoe, nomor 3 Kimura, nomor 4 Kaira. Jadi kalau di luar sana bilang, saya cuman sayang sama anak kandung, boleh deh ditanya. Karena kenapa? Anak kecil itu udah ada susternya, udah ada asisten. Yang nemenin banyak. Yang dua ini kan nggak ada. Saya lebih baik fokus ke mereka. Makanya kadang-kadang aku mau aja over Chloe, sibuk, banyak tugas, dia masuk kamar, saya ngambek. Apa ini lagi luangkan waktu mau ngobrol sama kamu nih. Bahkan dia kan sekarang ada teman cowok-cowoknya nih, pingin
denger gitu loh. Nah, itu mungkin dia anak teenager juga lagi sibuk-sibuk sama dengan tugas-tugasnya. Jadi kadang-kadang ya di situ yang saya sensitifnya, aku sayang banget sama kamu kok. Kamu gak ada waktu buat aku sih, malah gak ngambek sama ini, ngambek sama Chloe. Jadi jujur aku tuh sampai salut sih sama dia, karena dia sama Chloe bener-bener all out banget. Maksudnya kalau saya jadi dia gak bisa loh. Maksudnya gak segampang itu, ini anak bukan anak sendiri kan. Tapi dia tiba-tiba, dia dengan perhatiannya, dengan kalau dia marah-marah bener kayak ngerasa bener kayak anak kandung, beda kan. Kalau anak sendiri sama anak orang lain kita marahin kan gak mungkin, beda. Tapi dia bisa kayak begitu, saya sangat salut gitu. Itu yang saya bilang, oh hebat banget sih gitu. Wow, gak kebayang sih maksudnya Lilo masuk ke dalam satu keluarga. Tapi ada gak, tadi Lilo sempat bilang pada saat kita lagi di sebelum mulai podcast, kamu tuh kadang-kadang ada feeling guilty, you feel that this family finally broke in pieces because of you. Yeah. Karena kehadiran kamu, Moa dan Irwan, Chloe dan Zoe ini akhirnya jadinya saling berpisah-pisah. Kenapa Li? Contoh, misalkan saya nggak ada saat itu dan dia misalkan masih bertahan, berarti kan anak-anak tidak ada memori 3 tahun yang terputus. Yeah. Satu itu. Dan tidak ada yang sosok satu yang masuk, kadang-kadang mengganggu psikolog mereka. Cuma flashback gitu. Tapi kalau lihat sekarang, kondisi sekarang kan udah terjadi juga. Saya juga melakukan terbaik, tapi namanya juga, jujur kayak secara surat aja, saya kan nggak bisa jadi papa mereka. Secara karena papanya masih ada. Bukan masalah itu, saya orang asing, negara asing gak bisa. Dan juga karena nikah dan anak sambung, tidak bisa jadi anak di bawah kakak saya. Jadi kakaknya saya kan cuma kakak saya, anak-anak. Dia kan warga negara asing, bisa masuk. Bener kan sama kan? Iya. Jadi dari situ, bahkan di Korea pun anak-anak mereka terdaftar, tapi sebagai anak angkat. Jadi Korea bukan pun gak anak bisa. Karena, ya, makanya secara surat itu gak bisa, makanya kadang-kadang bilang, coba nggak ada aku, mereka nggak perlu melakukan dua surat begini. Kadang-kadang misalkan dia kan harus mau college atau apa, dia kan harus kasih surat tuh. Iya. Kok nama papanya nggak ada? Ya. Kita harus lampirkan surat lagi, ini kakak saya pribadi, saya sebagai ayah sambungnya. Saya paling nggak suka ayah sambung. Tapi harus lampirkan surat itu, sama kalau mau kasih rekening saya, susah karena namanya kepisah. Harus semua uang saya transfer dulu, harus atas nama mamanya. Repot gitu ya? Ya, kayak direpot gitu. Jadi pasti. Dari hal-hal yang itu bilang, kok aku jadi ayahnya segitu, kok gak ada yang dukung ya? Secara negara, secara surat. Bukan hanya di Indonesia, Korea. Seluruh dunia memang nama kata sambung itu segitu susahnya. Ayah sambung, anak sambung. Dan juga kalau, coba kalau saya bisa jadi lebih baik dari sekarang. Bukan hanya cuma karena uang. Mungkin saya kondisi lebih baik atau secara temperamental juga saya nggak sesuka marah-marah gini, mungkin anak-anak ini bisa lebih disayang ya, mungkin saya bisa kasih sekarang lebih baik ya, kok saya cuma terbatas gitu ya, jadi kok segitunya saya suka marah sama mereka ya, suka tegur mereka sampai mereka kadang-kadang takut keluar dari kamar. Saya kayak padahal belum tentu seperti itu, tapi aku memikirkan pemikirannya gitu yang bikin kadang-kadang down banget, kadang-kadang. Makanya apa, saya selalu bilang, pergi dari sini gitu. Selalu bilang sama dia, jangan terintimidasi, karena namanya orang punya salah. Tapi kalau kita terintimidasi terus, kita akhirnya nggak maju gitu loh. Makanya aku bilang, itu udah bagian masa lalu, udah lama. Sekarang dia jalan, dan puji Tuhannya aku nanya sama Chloe Zoe, kamu kan udah besar. Mami sama apa nggak pernah maksa kamu untuk tinggal sama mami kalau kamu memang pengen sama daddy kamu. Jadi kalau mau sama daddy juga? It's okay, aku selalu tanya sama mereka sampai 3 kali. No mami, I want here with you. Maksudnya I'm so blessed karena kamu sama apa mau? Ya apa? Mau dong, karena buat dia kalau ditanyain semua deh, tanyain apa itu jahat nggak? Jahat. Maksudnya jahat itu dalam arti galak banget. Tapi baik nggak? Baik banget. Cuma jadi karena dia itu kalau ya karena dia itu disiplin, karena dia ngerasa ini anaknya dia dan dia harus benerin, kalau memang salah dia harus tegur. Li, kenapa Li? Maksudnya gue ngelihatnya sebenarnya you are a very cheerful person. Di depan panggung lo tuh kan orang yang sangat-sangat ceria gitu loh. Hampir jarang gue ngelihat, maksudnya lo menunjukkan sisi sedih lo dan segala macam. Tapi kayaknya it's like another side of the coin gitu. Menurut gue tuh lo punya banyak sekali, I don't know, is it burden atau banyak hal yang dalam pikiran kamu yang sebetulnya kamu tuh pendam sendirian. Jadi kalau di panggung itu kan kita dikasih tugas harus menghibur teman-teman kan. Dan juga secara personality saya bukan orang kayak gitu. Kalau dibuka ya, saya orangnya sangat diem, sangat susah obrol sama orang. Bahkan aku dekat sama Kamel pun setelah kita kerja kan dulu itu kayak mau obrol pun susah. Diem, introvert ya, sangat parah. Nah, sedangkan untuk
menjadi ini di panggung harus begini, tapi sedangkan di rumah kembali dengan orang aslinya. Dan juga banyak di luar sana kadang-kadang maki aku atau ngomong apa, itu bisa bikin aku down banget. Bahkan lihat anak Chloe Zoe dia nangis, ya semua kayak merasa itu karena aku yang salah, karena aku yang jelek, karena aku yang kurang baik buat mereka. Padahal mungkin mereka belum tentu memikirkan itu, dan juga banyak sekali cara-cara yang niatnya mendidik, tapi cara-cara yang saya lakukan itu banyak yang kurang tepat, ada kadang-kadang kata-kata kasar juga sering muncul. Masih belajar lah ya dalam parenting ya? Ya, parenting itu nggak segampang itu ternyata. Dan juga totally agree. Saya waktu kecil sama papa itu kepisah 13 tahun. Wow. Karena kita sangat-sangat keluarga miskin, otomatis papa kesini tahun 92, dia kerja, aku cuma tinggal sama mama. Jadi aku nggak punya sosok papa waktu aku kayak lulus SD, lulus TK, terus bahkan misalkan pergi apa kayak sekolah pergi literate apa field trip gitu, nggak punya father figure, nggak ada sama sekali. Dia malah suka dibully karena nggak ada papa. Kalau di Korea kan gitu, waktu kecil sangat suka dibully, suka dipukulin di kampung saya itu, terus nggak ada PD-nya sama sekali, nggak ada kayak yang saya yang bisa tonjolin dari saya. Bahkan keluarga miskin, mama saya juga selalu pakai baju jelek, terus bahkan mama juga orangnya sangat diem. Tapi ketika saya dapat keluarga ini, aku kayak maksa karena dulu aku nggak pernah punya sosok papa, makanya aku mau adain sosok papa di sini. Jadi nonton pun harus bareng. Kadang-kadang mereka mungkin teenager gimana sih, pingin nonton sama temennya, nggak bisa nonton sama apa dulu. Jadi dia selalu maksain, pokoknya malam kita berempat ada waktu sama-sama waktu gitu bareng. Ya. Bahkan baby mau tidur mau pergi nggak apa-apa, yang penting Chloe Zoe bareng aku dulu. Jadi kadang-kadang yang terapkan yang aku merasa nggak pernah dapat, jadi kayak setiap weekend sekali harus kita jalan bareng, terus tidur harus tua bareng. Kayak misalkan dia pingin pergi sama temennya, aku yang ngantar, aku yang jemput. Misalkan dia nggak izinin, aku yang kalau aku yang ngantar boleh, makanya aku yang nganterin. Bahkan dia bilang teman dekat cowoknya, aku ajak ketemu, aku terakhir makan terus aku ngobrol, tolong titip ya kalau iya, maksudnya ini anak uncle lo gitu maksudnya. Karena dulu nggak pernah punya sosok itu, jadi mungkin aku terlalu memaksa, terlalu forceful di situ. Father figure ini harus hadir gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau target saya segini saya nggak mencapai itu, aku yang stres sendiri gitu. Karena dia perfeksionis orangnya. Wow, kemarin Irwan sempat mention juga dia mendoakan, justru kan dia bilang bahwa apa yang aku bisa aku nggak, mereka udah menang di atas segalanya, itu Irwan bilang. Karena justru Irwan tuh bersyukur dengan anak-anak Chloe Zoe ikut sama kalian, hidupnya jauh lebih mumpuni gitu. Dan dia malah sedih pada saat dia cerita Lee sempat pada saat itu jobnya lagi sepi, dia malah ikut mendoakan supaya Lee itu jobnya banyak, karena kalau Lee sampai nggak ada job, anak-anak gue juga ikut jadi beratnya nggak, iya makan nggak makan gitu. Justru dia mendoakan Lee supaya dapat banyak job. Yuk gimana Lee? Kan pasti namanya seperti kita ini kan pekerjaan bisa kadang-kadang banyak, very ups and down. Did you get stressed about that? Oh, stres banget, tapi lebih stres lagi bukan karena aku gak bisa biayain mereka, enggak, lebih stres lagi kadang aku gak boleh membiayain Chloe Zoe. Itu yang bikin aku lebih sedih. Karena apa? Mindset-nya dia, Chloe Zoe itu gak harus kamu yang tanggung semua. Dia punya mindset itu. Karena apa? Jujur, papa kandung sendiri aja gak biayain sama sekali. Kenapa kamu yang force it? Tapi saya bilang, ini anakku. Jadi kadang-kadang itu sih jadi perdebatan kita ya. Itu yang selalu, ini anakku, kenapa aku nggak boleh biayain full? Jadi kadang-kadang selain sekolah itu masih kadang-kadang mertua yang harus bayar. Jadi aku bilang sedihnya kalau akunya benar-benar mampunya setengah mati, aku pasti bilang nggak mau terima. Aku mungkin bisa. Yeah. Tapi mungkin kadang-kadang kondisi kita juga lagi down apa, terpaksa aku say yes, dan juga aku cuma bisa biayain kayak sehari-hariannya mereka. Hadiah sehari-hari, kebutuhan hari-hari, itu dia. Chloe Zoe kan nggak pernah kayak memaksakan minta. Mereka minta itu benar-benar mereka butuh loh. Bukan kayak, aku butuh brand sepatu ini. Nggak pernah. Iya, iya. Walaupun gue liat anak lo pada branded semua ya. Iya. Bapaknya. Dia tuh gini, dia puji Tuhannya gini. Dia tuh, dia nggak perlu pakai, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak. Iya. Tapi kalau dianya sebut, mungkin justru aku nggak kasih. Dan kasihnya aku tuh benar-benar kalau dia mungkin sekolah nilainya bagus atau
apa ulang tahun itu aku kasih, bukannya kayak tiap kayak aku bukan semampu itu nggak bisa jojoran setiap bulan aku enggak. Tapi bapak juga suka itu, suka nggak tega, jadi udahlah beliin. Ya ini dia lebih yang kayak gitu memang. Makanya saya sebenarnya salut aja sama dia. Makanya kalau saya nambahin beban itu saya nggak mau, karena dia masih dalam proses ongoing kan, namanya pernikahan kan kita lihatlah suami kita gimana, pekerjaannya bagaimana, pekerjaan entertainment selalu nggak tetap. Tapi puji Tuhan, karena dia perfeksionis, dia selalu cari cara gimana, pokoknya aku harus menghasilkan uang, menghasilkan uang. Jadi kayak mesin gitu loh. Padahal saya nggak pernah minta dia kayak gitu, tapi puji Tuhan. Itu namanya tanggung jawab sebagai seorang leader, sebagai seorang bapak dari anak-anak 4 orang sekarang. Bener. 4 ya sekarang anaknya. Akan nambah lagi nggak sih? Tuain aja. Aduh, jangan ngomong kayak gitu dong. Dulu kalau ditanya aku pasti bilang mau, tapi sekarang kenapa aku bilang nggak mau, belum kenapa? Setidaknya Chloe, Zoe, aku bisa caring dulu. Ya, terus yang ketiga, keempat juga saya belum sanggup caring. Bahkan kalau mereka berisik aja, aku suka marah. Itu aja belum ready. Bagaimana jadi anak secara keluarga? Secara mental sebuah keluarga itu dia belum aku siapnya belum, tuh belum. Kayak gitu. Karena kan anak bukan cuma soal finansial. Benar, ya, benar. Mental, jiwa, semuanya. Membesarkan anak itu lebih susah daripada kita bayarin anak. Tuh, ternyata menikah lagi dengan ada anak sambung memang selalu punya lebih banyak tanggung jawab ya, dan orang mungkin melemparkan kata-kata lo udah pebinor lo li ini lo ini selalu sih. Sometimes kita nggak tahu apa yang menjadi struggle dari setiap orang, walaupun kelihatannya di setiap podcast, di setiap apa namanya postingan they always look happy, tapi kita nggak pernah tahu bahwa setiap orang sebetulnya punya perjuangannya sendiri-sendiri. Kita chill back sebentar, Mr. Reportase silakan. Repot banget Desa masuk. Selamat datang di Mr. Reportase, ya artinya repot banget Desa. Lee Jong-un lahir 21 Juli 1986, betul? Betul. Di Korea ya? Di Korea dong. Korea Selatan. Korea Selatan. Anak Selatan. Anak Selatan. Overthinking pantesan. Iya. Dan sebelahnya ada Monique Octaviani alias Maua. Mau lahir 6 Oktober 1989, betul? 85. Hah? Yang itu, enggak, yang itu di internet kan, pernah kita kurangin umur ya. Dia seran, dia kurang lagi. Jadi dia lebih tua setahun dari saya. Oh, baru tahu ya kan. Jadi Lee 86, Moa 85? Yes. Oh tante ya si Moa ya. Menikah di tahun 2017 dan sekarang mereka memiliki anak yaitu Chloe, Zoe, Kimora, dan Kyra. Yes, betul. Yes. Sweet family. Lee sempat menjadi anggota boyband bernama Hits. Dan Hits. Moa pernah mengeluarkan single berjudul Goodbye Bye Bye. Makanya benar album itu Goodbye Bye Bye. Salah judul deh waktu itu. Iya benar. Itu udah lagi miskin, aku bikin albumnya dia habis uang banyak. Oh. Goodbye Bye Bye, beneran ya? Bener, aku curhatnya. Lee juga seorang host di sebuah acara yang sempat booming bernama Morning Morning Definitely Bahagia. Apa itu? Pagi-pagi pasti happy. Oh tapi udah lama. Oh iya, iya. Terus. Mereka berdua nih kak, sempat membuat single duet berjudul Cinta Lama Tak Jumpa 2016. Wow. Cinta Suci 2017. Yes. Yes. Nanti akan mau bikin lagi ya. Iya rencananya. Kayaknya cocoknya tuh Cinta Lama-Lama Tak Suci-Suci Banget. Lama kan suci banget ya. Cinta Lama Tak Jumpa, yeah, Cinta yeah, Suci. Iya, iya, iya. Karena Cinta Suci cuma punya Raffi dan Gigi. Oh, iya, benar. Susah ya lawannya ya. Berat say, gak ngangkat kita. Belakangan ini Lee, Moa, dan Irwan Chandra tampak berfoto bersama di momen acara anak mereka Chloe. Dan mereka tampak bahagia, beneran gak beres. Kan kalau buat anak bahagia, bahagia. Anak kan baru pertama kali 10 tahun anak lihat sosok dedinya, apanya, maminya bisa foto bareng, itu kan dia pertama kali lihat, jadi pasti bahagia. Bahagia. Chloe jadi bintang utama ya? Iya dong. Iya dong. Iya betul. Aku lihat di Instagramnya Irwan. Oh gitu ya? Oh iya. Oh salon Pondok Indah. Lanjut. Lee pernah dicap pebinor, tikung istri rekan sendiri, ternyata Lee bongkar bahwa mualah yang naksir duluan. Wow! Tapi lagunya. Kalau Beb mungkin naksir duluan, tapi kalau saya nyaman duluan. Oh! Ya, namanya kan tante-tante kan ya, jadi nyaman. Pinter tante ini ya. Ngerinya micin banget ya. Udah, astaga. Pantunnya apa tuh? Pantun ya. Boleh dong? Oke, boleh. Iya. Ada Lee, ada Moa. Cakep! Dulu ya semua. Iya! Gitu dong.
dua pertanyaan untuk menutup podcast kita. By the way, thank you very much guys untuk bisa sharing, karena aku tahu Moa dan Lee bukan ya tidak menjelekkan, tapi you guys bukan karakter orang-orang yang suka menjual apapun yang terjadi dalam rumah tangga. Kalau if that was the case, dari dulu pasti udah heboh ya. Udah sini sono segala macam. Anyway, I'm just curious. Lee, kenapa harus Moa sih? I mean, dia punya dua anak, terus lu jadi hubungan lu juga jadi rusak sama ya memang kan ada problem juga dengan kerjaan, tapi kan jadi tambah gitu. Ruyet sama Irwan jadi enggak bisa kerja bareng lagi. Tapi there must be something special about this girl. Ada orang bilang, "Maaf, bapaknya Moa kaya." Tapi I'm sure you're not a materialistic guy, karena kamu juga punya pekerjaan. Tapi apa yang menarik dari perempuan yang sudah punya dua orang anak ini dan punya suami saat itu? Iya. Kalau bilang masalah papa Moa, ya kalau mertua support yang buat anak ada, kalau buat kita nggak ada. Jadi itu nggak pengaruh buat saya. Kalau papa mama mertua kaya, papa mama saya kaya, itu rezekinya mereka. Itu sama sekali nggak pengaruh dan buat kamu alasan. Juga masih bekerja, toh. Iya, itu kan juga bukan saya minta-minta sama mereka, cuma nggak pernah. Cuma kalau bilang kenapa harus Moa, karena kalau saat itu saya bilang lagi. Ada cewek lain banyak loh. Iya dong. Iya. Karena kan kamu mohon maaf, kamu pas kamu datang kamu tuh udah gilain, karena orang-orang pada gila-gila Korea saat itu. Banyak segitu banyak yang bilang, "Wah, ya saya cakep, mau sukain pun." Iya. Ada nggak satu wanita yang lagi titik terlendah saya, misalkan kejelekan saya tahu semua pun dia tetap suka sama saya? Selain Moa, menurut saya waktu itu nggak ada. Makanya lo biar tante ini lo makanya, tapi tante ini mahal. Oke, Moa maaf, Moa tadi sempat mention bahwa pernah ada masa-masa kamu juga sebetulnya kepikiran pengen bercerai dengan Lee, tapi kamu bertahan nggak? Jadi itu waktu masih pandemi, 2 tahun pandemi itu, sebenarnya sebelumnya dia tipe yang orangnya tuh dikit-dikit cerai, keluar omongan dari. Karena dia kan gini, Li, ya, aku suka ngomong cerai. Aku bilang, "Babe, gak boleh ngomong gitu, karena itu didengar iblis, direkam, kamu itu akan terjadi suatu saat," karena aku gak mau sebenarnya terjadi, tapi aku gak berani menggurui dia, karena kan pemikirannya dia beda lah sama pemikiran saya bilang, "Oh ya udah, saya bertahan sampai di satu titik itu pas awal pandemi dia ngomong cerai, sampai ngomong ke mami saya loh. Telepon ke mami saya, dia mau berani, serius. Itu yang bikin fatal. Fatal banget, dia berani sampai ngomong ke mami sama papi saya. Sebenarnya masalah yang kecil tapi bisa sampai saking marahnya telepon orang tuanya dia. Iya, terus pokoknya aku harus cerai, harus divorce. Wah, saat itu aku gak ada temen. Ya kan pandemi, pada tutup semua, gak ada orang, gak ada, gereja juga gak ada. Bener-bener gak ada pegangan, aku sampai, "Tuhan gimana ya?" Aku cuma ngobrol sama Giselle. Waktu ngobrol-ngobrol, "Bu, janganlah Bu, lu kan udah pernah ngalamin kayak gini, masa gini." Dia berusaha nguatin gue, habis itu hilang dia juga. Gak ada kontak juga. Mungkin dia juga ada masalah. Dia suka begitu. Masalahnya dia lebih banyak dari saya. Dia lebih berat. Dia hilang. Habis itu gue bilang, "Ya Tuhan, aku mau kontak siapa?" Aku gak, maksudnya, aku bukan tipe orang yang gampang cerita ke orang. Karena ini masalah is my personality gitu kan. Jadi, Tuhan, aku bilang, saat itu aku cuma saat teduh jam 4, waktu itu masih jam setengah 4 lah, jadi matahari belum keluar, aku cuma nangis di teras, aku bilang, "Tuhan gimana Tuhan aku." Jadi saat itu tuh benar-benar aku nyari Tuhan, sampai akhirnya Tuhan ngomong gini, "Itu masa lalu kamu yang sudah kamu pilih, karena kan ini masa lalu yang aku pilih, baru ini pengganti masa lalu kamu, dan Tuhan pasti, aku ini Tuhan yang besar, yang pasti ngampunin kamu ketika kamu minta ampun, tapi perjalanan jernih kamu, apa yang harus kamu lewati, prosesnya tetap kamu harus lewati, harus tanggung jawab atas setiap dari pilihan aku." Jadi aku langsung bilang, "Oh gitu ya Tuhan, ya udah aku, tapi aku gak kuat Tuhan, aku gak sanggup." Aku doa sama Tuhan, aku bilang kayak gitu, "Tuhan, di satu titik ini aku gak ada orang, gak ada, percuma, saat ini kamu gak butuh orang lain, kamu gak perlu cari gereja mana, bukan gereja tidak baik, bukan orang lain tidak baik, tapi yang kamu butuhin cuma aku, karena dengan dekat sama dia aja hati kamu pasti tenang." Di situ tuh aku nangis terus, Tuhan kalau nggak ada Tuhan, itu aku udah almost give up. Aku bilang, "Tuhan, aku karena ada Tuhan ya aku bisa kuat sampai detik ini, karena proses itu aku sampai detik ini tiap hari jam 3 pagi aku harus panggil Tuhan, harusnya apa Tuhan, kalau nggak aku nggak bakal dapat kekuatan, karena di situ cuma sumber kekuatan." Aku bilang, Tuhan kalau nggak ada Tuhan gimana ya aku, kamu harus tiap dia, Tuhan memang bilang, "Tiap hari harus cari aku, karena aku sumber kehidupan." Ya, aku buat aku itu aku bersyukur banget ada dia. Aku ya waktu itu mungkin dengan kekilafan aku pengen divorce, tapi
ya aku bilang, Tuhan kalau aku ganti lagi, aku tuh harus ngelewatin batu lagi. Aku ganti orang lain sama aja. Jadi sebenarnya di sini proses aku gimana cara bertahan. Buktiin dong sama orang lain bahwa kamu itu sama dia bisa bertahan. Ya itu sih. Oke, untuk menutup podcast kita, anyway thank you very much for sharing guys. Kalian sudah saling memaafkan dan sudah saling membuka hati, termasuk dengan bersama dengan Irwan. Kalau saya sangat-sangat ingin dan sangat-sangat ya, tapi harus kita move on. Kita kalau udah ketemu udah saling maafan, ya jangan ungkit lagi. Kita kalau ya lalu biar berlalu. Iya. Iya, yang penting itu jangan ada omongan di luar sana yang berbeda. Itu aja sih sebenarnya. Pokoknya kita mulai chapter. Iya, mulai chapter baru gitu. Tapi apa pesan kamu buat Irwan? Dia adalah sebenarnya sahabat yang baik. Dia seorang dede yang baik. Cuman namanya manusia kan selalu kita juga salah. Saya juga tentunya pasti salah. Cuman inginnya kita jangan ingat-ingat masa lalu. Tapi kalau kita bisa bikin yang masa depan yang lebih baik buat anak kita. Jangan cuma untuk kita aja. Jangan sampai Chloe Zoe merasa kayak apa sama dedenya kurang dewasa. Atau suatu hari dia akan punya pacar. Suatu hari dia akan nikah. Kita bisa berada di situ secara bahagia kan lebih baik. Dan juga sama istri yang sekarang atau istri saya sekarang juga, kita bisa kumpul bareng, kita bisa rayain kasarannya Natal bareng, Valentine bareng, why not. Jadi kalau bisa jaga kesehatan, sukses terus, dan juga mungkin bisa menjadi seorang laki-laki yang luar biasa, biar kita bisa menunjukkan kepada anak kita aja. Moa, what your message to your ex-husband or the father of your kids? Kalau aku sih ya jadi personality yang lebih baik lagi aja, karena kalau personality itu hanya bisa ditunjukkan di depan orang kan, tapi di belakang juga harus sama gitu. Kalau aku tuh lebih ke mentionnya ke situ, jadi pribadi yang lebih baik lagi buat anak-anak, itu aja. Pasti semua untuk anak-anak ya. Kalian bahagia berdua sekarang? Kalau bahagia, bahagia. Jangan gitu. Enggak. Soalnya arti bahagianya itu beda. Iya, iya, iya. Nah, kalau soalnya nah, bahagia banget. Ini tante Hana. Bahagia banget. Ini maintenance tante ini lihat jamnya tuh. Lihat sepatunya tante ini luar biasa. Tapi ini dari dia loh. Emang dia loh. Gimana enggak bungkuk nih orang Korea. Bahagia banget, cuman ya masih kurang aja, pingin lebih bahagia lagi dalam arti ya. Ya kan namanya rumah tangga itu kita happy, tapi kan selalu ada gini-gini. Pasti, jadi kita tetap berusaha berjuang lah. Ya. Cuman dia kata-kata bilang, kamu gak bisa manjain aku sih gitu kayak. Kok jadi curhat lagi panjang nih nanti. Ya mau kita bahagia banget. Aduh. Cari komunitas ya, iya, yang punya value yang sama. Yes. Supaya karena aku tahu pernikahan tidak mudah, I know that for sure. Aku juga struggling juga. Ya, saya sering curhat sama saya juga. Oh, ya. ATM gue pegang. Jadi kalau ada komunitas yang sama kan kita bisa sama-sama saling menguatkan. Thank you guys for watching again. Kalaupun mau komen, please be nice, karena again kadang-kadang kita hanya bisa melihat senyum dan ketawa seseorang, postingan happy seseorang, tapi kalian nggak pernah tahu apa struggle yang mereka hadapi di belakang itu, right? Thank you very much, Lee, dan juga Moa untuk sharing. Thanks guys for watching. God bless you all. Bye.